Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Selamat datang ke channel saya, Jom Lunch. Channel kita hari ini kita ada sebiji motor LC 135 Vision. Vision 2. Okey, Vision 2 untuk kita buat upgrade sistem clutch. Okey, sebelum tu saya nak terangkan sikit. Okey, kalian dah buka. So kita nak upgrade nanti nak pakai jenis ni. Clutch Racing. Okay, jenama Tobaki. Okay, Ultra Drive. Okay, nampak 5 star punya. Okay, so beza lah dengan yang ni. Okay, yang lama. Okay, tengok dia punya yang lama ni, dia jauh-jauh. Tengok jarak dia. Okay, jarak dia jauh. So yang ni dia dekat. So lagi elok lagi kan. Dia slip dia. Elokkan slip lah. Ah, okay, elokkan slip. Okay, so kat sini kita tengok. Kat sini kita ada mangkuk dia lah. Mangkuk untuk sistem clutch. Dan ni kita ada apa tadi? Balancer. Stopper dia. Stopper dia untuk sebab dipakai hand clutch. So dipakai stopper. Okay, jom sama-sama kami tengok proses memasang apa clutch plate pressing. Okay, jom. Okay, sebelum tu kita buang dulu gasket-gasket, sepihan-sepihan gasket yang ada pada enjin ni lah. Okay. Tengok kat sini, kita boleh tengok lah dalam keadaan dalam dia ni, keadaan dalam apa, mangkuk kelas belah kelas ni. Tengok dia punya minyak hitam dia tak ada sangat. Dia punya apa, keladak dia, okay, dia tak banyak sangat. So nak mengatakan tuan ni pandai jaga lah. Okay, jaga minyak enjin lah. Okay, so lap sikit minyak-minyak lama tu. Okay, dah siap. So kita buka clutch plate tu. Ada tip ni. Okay, oh, ada tip tak? Tip. Tip aku nak beli clutch plate dah. Tip dia, jangan beli yang jenis biasa lah, murah. Takut nanti dia tak tahan lama, tu dia slip. Slip balik dengan cepat lah. Okay. So selalu, kau boleh beli yang mahal sikit lah. Selalu jenis terbaki ni okey lah. Okay. Okay, kita bubuh clutch plate dulu. Tepung clutch. Ni clutch plate lah. Ni clutch plate, ni clutch disc. Ni clutch disc. Okay, kita akan selamkan lah. Selam, maknanya kita selang-seli kan. Okay, mula-mula kita bubuh clutch plate dulu. Lepas tu bawa clutch disc. Dia letak ni pun jangan satu macam ni, satu macam ni pula. Okay. Kalau macam ni semua. Okay, so dia tengok kapok dia lah. Okay, kalau kita nak bubuh macam ni semualah. Kalau buat macam ni semua. Okay. Tu dia punya patang dia lah. Okay. Bubuh je ke ya? Tak. Kat sini, so kita akan pasang dia punya apa? Okay. Dia macam pressure plate lah. Okay. So kita bubuh. Dia letak ni pun kena cari lah, bagi dia rapat. Kalau kita main masuk lah, nanti dia tak rapat. Ah, okey, so tak rapat. So kita kena bagi dia, kita cari dia punya tempat yang sesuai ni yang betul punya lah. So dia rapat lah. Okey, nanti
Okay, kita bubuh spring pula. Kita pulang kena bubuh spring simple lagi okay, lah. Tapi ni tak ni lah. Owner tak ni. Owner tak tu sangat. Owner tak mau tukar. So boleh pakai lagi. Tu jangan ketat sebelah saja lah, kita kena selam. Okey. Selam secara okey, macam tu. Bagi dia rapat lagi. Semua kat sini kita ada kita motosikal ni pun kita nak upgrade blok dengan head dia, tapi sekarang head dia kita dalam tengah hantar kedai untuk mesin. So nanti kesempatan, kalau kesempatan kita akan buat video untuk pasang head dengan blok-blok. Okey, tahan screwdriver okey. Sebab kita nak kunci. Okey. Uji okey tak okey dia punya clutch dia. Okey, kita tengok sini, tengok bila kita tarik hand clutch, bila kita tarik clutch, okey dia dah main. Tengok. Okey. So okeylah ni. So okeylah. Okey, macam itulah sistem clutch beroperasi. Ni untuk adjust dia. Okey, untuk adjust. Adjust clutch dia untuk macam banyak pendek lah tu. Okey. Tapi kita usik lah. Kita usik lah. Ni okey lagi. Okey. Okey, kat sini kita ada gasket dia. Gasket clutch. Untuk bahagian clutch ni lah. Okey, so kita menjadi pilihan kita jenis Ashoka. Ashoka. Okey. Japan Technology. Okey. Jom, tinggal pasang. Okay, sebelum tu kita basuh dulu dia punya cover dia. Okay, dah siap. Bersihkan dalamnya dan buang abu-abu yang gasket lama tu. So kita akan pasangkan dia punya apa? Bush untuk tapok center. Bush center. Dan kita akan pasang gasket. Kita masukkan dengan perlahan-lahan. Pastikan bush itu masuk. Okey. Okay, tengok dengan tangan dia kita ketuk dan dia rapat semua. Okay, so kita masukkan skru. Okay, masuk skru ada cara dia. Okay, masukkan, pastikan skru masuk tu jangan terlebih macam ni. Okay, dia akan jadi lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang macam ni. Pendek. Dia banyak pendek. Okay. Silang ni ya. Kita bagi masuk. Okey, kita bagi masuk dulu. Nanti ketat nanti kita bagi silang. Jangan paksa je nak. Jangan paksa. Takut dia punya loose lah. Okay, kita mula ketatkan dengan cara silang ataupun tu. Okay. Jarak-jarak dia.
yang atas ni yang bawah. Okey. Sikit lagi dah? Sikit. Sikit je. Okey, jangan kuat sangat, takut loose lagi lah. Bila loose nanti bocor pula. Okey. Okey, sekejap lagi lah. Terusnya kita akan pasang filter. Okey, oil filter. So, bersihkan dulu dia punya sikit. Okey, filter baru. Okey, masuk. Okay, cara masuk dia pun kena hati-hati kan? Lubang eh. Ah, lubang dia kena ke depan. Tak keluar. Tak keluar lah. Okey, ni. Okay, kita tak nak lagi lah. Tak angkut je. Dia campur kat sini. So, kita ketatkan lah panah yang diguna tu. Okay, so dah siap. Pasang filter clutch. Dan akhir sekali kita masukkan dia punya starting kit. Kit starter. Okay. Dah pasang skru. Okay, so setakat tu saja untuk perkongsian pada kali ini. So jangan lupa like and subscribe kepada yang belum like subscribe video channel saya, dan tinggalkan komen dekat bawah. So sehingga berjumpa lagi, insyaAllah kita akan bertemu kembali lagi untuk cari pemasangan head dan block pada LC135 version 2 ni. Okay, so jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.